get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all night. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Sylvia Rahman. Nah, di video kali ini Sylvia mau nge-review lagi kaos polos oversize yang harganya sangat murah banget, hanya 49.000 aja. Oke, di sini sebelum lanjut ke reviewnya, jangan lupa bagi kalian yang baru tahu atau baru mampir, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Sylvia Rahman sekarang juga dan aktifkan loncengnya supaya kalian terus mensupport channel aku ya. Oke, lanjut aja ke reviewnya. Let's go. Kalian udah lihat di sini ada kaos oversize yang warnanya itu pastel-pastel, ada yang pastel, ada juga yang tidak. Di sini aku mau review kelima kaos ini. Oke, di sini semuanya ukurannya itu adalah oversize ya guys. Jadinya di sini ada 5 pieces kaosnya, warna kuning, pink, biru, navy sama yang hitam. Di sini kalian bisa lihat ini warnanya itu cantik banget, warnanya itu pink dan dia ukurannya oversize banget ya. Tuh, besar banget. Dan ini itu menurut aku dia sangat cocok banget dipakai untuk sehari-hari, untuk santai gitu kan. Terus apalagi dipaduin dengan celana ya guys. Terus dia itu mereknya adalah HSL Design. Kalian bisa lihat mereknya. Terus ukurannya adalah XL. Sebenarnya setahu aku dia itu juga ada ukurannya yang ukuran L juga. Oke, dia besar banget tuh guys. Kalian bisa lihat tuh. Tuh kaosnya besar ya, oversize banget. Tuh. Tuh lengannya juga gede banget ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini semuanya sama kayak gini, dia besar banget, oversize. Tuh. Ini untuk jahitannya sangat rapi sekali ya. Aku lihat sangat rapi. Jadi birunya itu dia biru-biru pastel gitu, enggak biru yang ngejreng-ngejreng, enggak. Kaos ini aku suka banget. Warna kuningnya emang agak sedikit terang ya guys. Jadi ya memang kalau kalian pecinta kayak kuningnya terang gitu, kalian boleh pilih warna kuning ini gitu. Nah, ini HSL-nya kalian bisa lihat nggak sih, kayak detailnya kayak gini tuh si mereknya. Yang L-nya kayak gini, dia nggak terlalu besar dari yang XL, cuman ya untuk bahannya sama juga ya. Ih, lucu banget gemoy ya mereknya tuh. Ini harganya adalah 49.500 dengan ratingnya 5 dan baru satu terjual. Ada diskon 10% kalau kalian belinya bulan sekarang. Dan ini udah gratis ongkir ya guys, udah bagus banget lah ya. Terus detail produknya adalah bahannya adalah cotton cambe 30S premium. Udah gitu gramasinya adalah 150 sampai 160 GSM dan cocok untuk sablon, DTG, rubber, platisol, polypex. Berat produknya sendiri ini adalah 200 gram ya guys. Tapi untuk packingannya sekitar, kalau udah di packing sekitar 240. Jadi untuk 1 kilonya muat 4 pcs produk. Aku mau kasih tahu ke kalian sebenarnya untuk produk ini, untuk si bahan cotton cambe 30S itu bahannya kayak gimana sih. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit tentang bahan dari produk kaos HSL ini. Jadi dia itu menggunakan bahannya itu adalah cotton cambe 30S ya. Nah, jadi bahannya itu halus bener banget, terus lembut bener banget, adem bener banget. Aku udah rasain sendiri dan mudah menyerap keringat. Ya, bener. Seperti yang di deskripsi ini aku udah rasain sendiri, untuk bahan dari 30S itu dia nggak gerah ya untuk pakai dipakai ya sehari-hari gitu. Untuk gramasi kain cotton cambe 30S ini dia itu nggak setebal 24S tapi nggak setipis 40S ya. Jadi dia itu kayak di tengah-tengah gitu loh untuk tebal kainnya ya. Jadi dibilang tebal juga enggak, dibilang tipis juga enggak. Tapi kalau misalkan kalian lebih sukanya kayak lebih tebal dan ya agak gerah sedikit, mungkin lebih naik lagi ke 24S. Tapi kalau misalkan pengen kalian pengen di tengahnya, jadi tipis enggak, tebal juga enggak, ya kalian tentunya pakai aja, cobain yang 30S. Nah, kalau misalkan kalian nanya di mana sih kak belinya, nah kalian tinggal kunjungi aja HSL Official Shop. Nah, di sini untuk ratingnya sendiri dari pembeli ada 5 dari 5 dan pengikutnya baru 80 pengikut. Kalian bisa langsung cek aja tokonya, di sini lagi ada diskon 10%. Begitu banyak banget voucher-voucher yang bisa kalian klaim sehingga kalian bisa mendapatkan diskon tambahan untuk membeli kaos ini. Oke, lanjut aja yuk, kita swatching aja produknya. Let's go. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been
thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Itu produknya ya, detailnya kalau misalkan udah dipakai, jadi kayak gambaran aja ya. Kalau udah dipakai seperti itu, sebenarnya kelihatannya di badan aku kayak jadi kecil ya kan, padahal benar-benar besar banget di badan aku. Untuk toko HSL Official Shop ini itu adalah toko yang aku dirikan sendiri bareng suami aku. Jadi suami aku itu kan emang kerjanya dia itu kayak produksi kaos juga sablon gitu. Untuk seluruh produk yang ada di toko HSL Official Shop ini adalah produk buatan sendiri kayak gitu. Jadi aku jamin kualitas, untuk kualitas sama bahan kaosnya itu bagus banget. Aku jamin insya Allah itu kualitasnya sangat bagus banget dan nyaman saat dipakai. Udah gitu dia kaosnya gak abal-abal ya, gak comot sana sini gitu kan, enggak. Jadi emang si produknya juga gambarnya itu udah foto sendiri. Bisa dipastikan untuk 90% warnanya itu sama banget kayak yang dipoto. Jadi tidak jauh berbeda, mungkin perbedaan di intensitas pengambilan foto, cahaya kayak gitu. Oke, ini benar-benar review terjujur pemakaian kaos dari bahan cotton kambe 30S. Bukan karena ini toko aku, jadi aku kayak membagus-baguskan lah istilahnya, enggak. Jadi jujur aja ini pemakaian aku dari dulu sampai sekarang menggunakan kaos cotton kambe 30S. Sama-sama aja nyaman untuk yang 24 sama yang 30S. Aku suka kedua-duanya ya guys, oke? Okay? Insya Allah di next berikutnya di toko aku juga akan restock kaos yang ukuran 24S. Oke, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Ini adalah review terjujur pemakaian dari dulu sampai sekarang kaos cotton kambe 30S dari aku. Dan aku udah buktikan dan senyaman itu sih guys. Oke, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Sylvia Rahman sekarang juga. Dan aktifkan notification-nya di bawah ini supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari YouTube aku. See you next video!